Assalamualaikum sahabat, kembali lagi berjumpa dengan Sekap Berseri Channel. Sahabat, kali ini kita ada kunjungan ke asramanya si kakak Adilah Nafisa. Kita bersusun belanja ini. Ya, bersusun belanja. Tadi bawa, jalan bilang soal aja. Oke, sekarang hari udah hampir jam 12 ya. Jadi ntar lagi zuhur, soalnya nih. Jadi kita mau cari tempat sholat zuhur, insyaallah. Rencananya kemana nih, Mi? Rencananya kita akan ke Islamic Center namanya untuk sholat. Lagi kita yuk, kita ikutin. Setelah 500 meter, belok kiri.
dia, kita sudah sampai di Islamic Center. Itu sih suaranya. Iya ya, jelek amat. Karena ya, jalannya kan jadi enggak ada vibranya. Oh, sepi, enggak ada orang. Karena ada orang, Zahid kan orang. Iya, tapi kok saya lihat kok enggak ada orang, sepi. Karena orang boleh masuk terus sana. Caranya parkiran. Iya. Boleh. Kita sudah datang di masjid, tapi kelampanya sedikit itu Allah ada marah atau masih tak marah? Kenapa nak? Kalau kita itu ini. Kalau masjidnya masih kosong, tidak ada orang, itu Allah marah apa tidak? Oh, kalau belum waktunya tidak apa-apa. Kan bukan maksudnya. Oh, bukan maksudnya itu tanya Zaid itu. Kalau kita sudah sampai di masjid, tapi kelambat sedikit Allah marah atau belum marah? Oh, enggak. Enggak ada marah. Kelambat sedikit. Pokoknya kita ada azan sholat. Nah, ini mendua MAPK di sini ya. Oh, di situ. Mendua MAPK kita perpanjang ya. Ya, itu MAPK. Maksudnya ya. Sini sekolahnya ya, dia. PPK. Abi, kita tak boleh parkir sembarangan kak. Parkir udah. Ya, mau parkir. Kita foto-foto di mana sembuhan. Jadi aja parkir. Nanti apa? Tunggu dulu. Situ dulu. Nanti kota baru deh. Wow, pastinya keren banget. Nanti kau sih parkir. Hah? Iko, kau pake parkir juga. Keren banget. Kau? Kau tersenyum. Senyum bisa. Ini kalian parkir ini. Besar. Oke guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah sampai. Matikan dulu.